ketat itu dalam saingan Liga Super. Namun sepakan yang kurang tepat, kurang kencang, dikawal sekarang ini pula oleh pasukan Felda Ipedayo. Depan dengan Syarul Sa, tolakan ke tengah. Sekarang ini satu cross yang dilakukan agak bermain di sebelah tepi, pemain dari Nigeria berusia 26 tahun, masih lagi Ipedayo. Dino menggantikan Mutas di defensive midfielder. Thiago cukup pantas, cukup back heel untuk membuat hantaran lintang. Apapun Stuart Walk meminta Karen Ferns pada Zahrahan di midfield. Kerap kita dapat perhatikan Karen Ferns. Ini dia Karen Ferns. Karen Ferns pada Ipedayo. Sedikit kawal oleh Ipedayo, cuba melepasi, ada tiga pemain Perak di sana. Akhirnya Thiago dapat mematahkan. Semula kepada Karen Ferns. Stuart Walk. Zahrahan yang sebenarnya diberi ruang kebebasan sedikit di kawasan lawan. Ini dia Zahrahan Krangga pada Wanzek Haikal. Thiago, perhatikan Karen Ferns. Dino, 6 kaki 4 inci juga berada di sana, dikawal oleh Thiago. Satu tandukan ataupun antara lintang yang keras. Ini dia Karen Ferns membuat poli. Percubaan yang bermula sebelum itu daripada sepakan percuma ini. Ini adalah percubaan daripada Karen Ferns. Pace yang baik, tetapi bola tersebut betul-betul di hadapan penjaga gol pasukan Perak. Teknik mudah, yang agak menarik juga Rizal, yeah, betul, di situ. Tapi mudah on target, yeah. Untuk menangkap bola tersebut. Biarpun agak terkeliru dengan lantunan awalnya, clearance syukur adat. Zahrahan, rasakan Leandro, tidak dibenarkan di situ oleh Leandro. Namun masih lagi cepat mencuri ruang. Mungkin ini peluang untuk Thiago Augusto membuat tandukan. Karen Ferns, tulisan menarik untuk Ipedayo daripada Thiago Augusto. Ipedayo membuat percubaan. Lagi oleh Farizal Harun, biarpun dia cemas sebentar tadi. Baik, idea sentuhan sedikit saja. Mehmet juga masih lagi meletakkan kepercayaan. 0-0 kedudukan pasukan. Felda, gerakan awal Zahrahan Krangga. Masih lagi di pemain-pemain Felda bawa Safwan tadi untuk Mario cantik hantaran. Zahrahan dari kanan sekarang ini dicuba mencari Ipedayo di ujung sana, tetapi dapat dipatahkan. Itu juga dengan Karen Ferns yang cuba mengawal keadaan sekarang ini. Peluang untuk pasukan Felda. Karen Ferns cantik tolakannya mencari Thiago. Oh, satu gerakan yang menarik, Lim. Ya, beliau dapat melihat Thiago sudah bergerak ke bahagian kanan di sana. Tetapi sedikit laju nampaknya tolakan tersebut. Kita boleh lihat dua dapat Uka dan juga Adam Nurazlin berada di bahagian tengah. Cari Dino Joplik yang naik ke atas untuk membantu rakan-rakan. Ipedayo untuk Karen Fern. Karen ke depan, peluang untuk Felda. Kedudukan yang menarik, gerakan yang cukup sempurna. Sedikit saja saya pada pandangan saya, yeah, kedudukan Thiago itu, yeah, dalam kedudukan offside ini. Ya, sedikit offside. Tetapi apapun satu lari, beliau hanya gemar menggunakan kaki kiri, tak apa. Beliau tidak mahu mencuba untuk menggunakan kaki kanan. Jadi apabila beliau mendapat bola di bahagian kiri, beliau akan cuba masuk. Jadi pemain-pemain seperti Razman sudah dapat membaca apakah cara permainan Ipedayo di sini. Mungkin beliau harus lebih membuat crossing dengan lebih awal. Tidak perlu harus pergi hingga ke hujung.
kerana Thiago sentiasa berada di tengah. Kiri dan kanan pasukan Felda. Ifidayo di sebelah kiri, Matyo di sebelah kanan. Oh, agak terbuka lorongan untuk Matyo. Peluang untuk Matyo. Sekali lagi nampaknya tindakan susulan yang menarik dan disudahkan oleh Ifidayo. Kita lihat bagaimana gerakan itu memberikan jaringan yang kedua pada minit ke-44 untuk Felda sekali lagi meraih. Baik keadaan itu. Sekali lagi peluang untuk Zarahan. Matyo cuba masuk. Dapat dipatahkan. Sekali lagi peluang untuk Matukan Felda. Satu rembatan yang agak kemas oleh Karen Fern. Tetapi bagaimana tindakan yang begitu cemerlang sekali penjaga gol pasukan PKN Muhammad Zamir Samad menyamakan keadaan itu, Akmal. Ya, kita lihat bagaimana Abdul Ghani gagal mengeluarkan bola dengan lebih jauh dan itulah Karen Fern menggunakan peluang itu untuk melakukan satu rembatan yang baik. Tapi kita lihat bagaimana Zamir Samad sudah sebelum melakukan hantaran 1-2 bersama dengan Zarahan. Kemudian untuk Thiago, lorongannya untuk Matyo. Kita lihat bagaimana hantaran-hantaran pendek Safwan dan cerita-cerita membabitkan mutu pengadil dalam mengambil peluang yang ada untuk melakukan tolakan yang tidaklah begitu kencang. Dan apakah pada malam ini PKNS boleh melakukan kejutan terhadap Felda United yang sekarang ini sedang memburu satu tempat kesayangan suku Wahli dengan asakan awal di awal sebelum masuk kedua peluang untuk PKN. Kali ini Wazai antara terus bagaimana terlepas juga Ifidayo di situ setelah bagaimana hantaran yang dilakukan oleh Wazai Haikal dikawal dan PKN pun kita lihat sudah keletihan dan tidak membuat air pressing dan beberapa pemain muda juga turut malam ini membantu pemain-pemain senior. Jang Hobin terus mendahului pada minit ke-65 apabila Kuran Lawrence Singh Ferns menjaringkan gol kedua pada minit ke-73. Laman ini yang turun untuk membanjiri mengiringi perjalanan ataupun pasukan kesengan mereka sambil Felda United pada malam ini yang agak struggle pada awalnya di peringkat suku Wahli pertama kemudian bangkit di suku Wahli masih lagi dalam kawalan kali ini. Muhammad Safwan pemain berjersi nombor 23. Karen Ferns di bahagian tengah. Hantaran-hantaran Derek berpeluang untuk satu kelebihan untuk pasukan Felda kerana mereka akan membuat tekanan apabila perjumpaan-perjumpaan yang dilakukan oleh pemain pemain Kedah. Muhammad Safwan untuk Thiago ditinggalkan untuk Karen Fern. Masih lagi Karen Fern nampaknya disampaikan oleh Nizam Madaha dan rakan Alif Muhammad. Cari Ifidayo bagaimana lepas peluang untuk Felda United. Masih lagi Ifidayo dikawal sekarang ini oleh Felda United. Suku Wahli yang pertama ketika berdepan PKN P31 di sini.
kemudian mereka bangkit di tempat lawan dengan jaringan yang agak besar juga, Rizal. Ya, ini adalah semangat keseluruhan pasukan yang saya rasa perlu ada bagi setiap pasukan menghantar tepat ke bahagian kawasan penalti pasukan kita. Peluang untuk Felda sekarang ini, bagaimana satu rempatan yang masih belum selamat untuk pasukan Kedah, dan saya rasa Lumpen Kedah tidak juga terlalu selesa dengan kelebihan ini. Felda mempunyai peluang sekarang ini, hantaran ke tengah cuba mencari tiang. Dan kita oleh Sukur Adan ini, kita tahu pemain tonggak untuk pasukan Fedah Sukur Adan yang mengemudi bahagian. Maka menarik Din, kerana banyak sekali ramalan, banyak sekali apa yang diperkatakan oleh peminat-peminat bola sepak tanah air, apapun realitinya pada malam ini untuk pasukan Kedah. Ya, jadi selepas itu kedua-dua pasukan akan cuba, jadi pasukan Fedah akan cuba break dari bahagian tepi, akan banyak mencari One Z. Ini memberi banyak ruang kepada kedua-dua pasukan untuk bergerak. Ya, selepas itu, kerana itulah kita melihat mengapa pasukan Kedah lebih selesa apabila kena bola, kerana pasukan Fedah tidak dapat dirampas peluang untuk pasukan Kedah. Percubaan yang dilakukan oleh Amirul Hisham Mawang Kecil. Ini peluang untuk pasukan Kedah. Rizal cuba masuk, tapi kebelakang pun ada peluang untuk pasukan Kedah. Dengan baik, tengah kali ini cuba mencari Fidai. Peluang untuk pasukan Fidai. Bukan yang dilakukan oleh Thiago. Kita lihat sekali lagi Din, menang-menang di bahagian tengah mencari Fidai. Kemudian bola keluar, kemudian balik, disambar atau disambut oleh Thiago. Kita lihat bola tersebut spinning yang jadi bukan mudah untuk Thiago untuk tadi oleh Muhammad Safwan Hashim. Arifan cantik kali ini. Tidak tepat untuk menguji Irfan. Kita lihat sekali lagi Lim. Ya, beliau dapat menanduk bola tersebut, tetapi ada dua pemain Kedah di hadapan beliau yang cuba membuat blocking di sana. Dia dua agak terbelakang sedikit. Bila minit saja lagi, ada yang datang dari setiap daerah dalam kejap untuk memberikan sokong dan menjadi kenyataan. Tetapi yang apapun, masih ada lagi ruang dan waktu, barangkali mungkin tahun depan, tetapi tahun ini menjadi milik kita.